picit, masuk 3 pemain dalam kotak penalti. Dan sebuah peluang masih bisa digagalkan. Dan tapi juga ada Fiskara, kemudian juga ada Shen. Peluang kembali dapatkan dan kita saksikan peluang pertama dari Arema Kronos di depan gawang. Wah, Arema punya pemain-pemain yang cukup bagus di dalam mengeksekusi tendangan-tendangan free kick maupun corner kick. Ya, kita lihat sebuah tendangan dilakukan Sudan Lopicic. Masih ada Kiko Insah. Dan kali ini kembali umpan Christian Gonzalez. Lagi-lagi Kiko Insah dua kali. Ada sesuatu yang menjadi ciri khas dari Bali United yang agak sedikit hilang. Kembali sebuah tendangan. Kita lihat membentur tiang gawang dari Shakir Sulaim. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Arema yang berlapis sehingga memungkinkan untuk bisa. Oh, Christian Gonzalez. Christian Gonzalez. Dan wasit menunjuk titik putih ketika pertahanan terakhir Bobby Satria menjatuhkan Christian Gonzalez di dalam kotak penalti dan kartu merah. Christian Gonzalez yang mungkin usianya dua kali lipat dari usia dirinya. Ini dia, kita lihat bagaimana Christian Gonzalez tipis sekali tadi hampir diambil Ruli Destrian. 1-0 Arema Kronos unggul atas Bali United di sana. Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Christian Gonzalez, ya, kita lihat di sini bagaimana tendangan Gonzalez, ya, memang arahnya sangat tepat. Sebuah umpan dilakukan kali kepada Christian Gonzalez dan Christian Gonzalez. Sebuah umpan yang sangat manis, sebuah umpan yang sangat manja. Diberikan bola, kita lihat Rizu Tomu langsung ke depan. Ada, kita lihat hanya Gonzalez melakukan duel dengan Kiko Insah, tetapi posisi Kiko Insah yang tidak cukup bagus, ya. Kita lihat justru Gonzalez yang berhadapan langsung dengan gawang. Di sini kita lihat bagaimana kejelian daripada tadi. Sebuah umpan peluang dan didapatkan. Dan tendangan kita saja. Kita lihat di sini Fadil yang berlari, ya, di sektor lapangan jauh, dan kita lihat bagaimana tendangannya meskipun tidak terlalu keras, ya, tetapi sangat akurat, ya, sehingga sulit sekali untuk penjaga gawang dari Kurnia Mega.